Rame ikan kecil. Lihat gambar ikannya. Kita tes di sini. Wih, rame ikan. Ayo dong, strik dong. Ikan apa nih? Oh, strik, Bro Rudy. Langsung dihajar. Kan, gak lama kan? Bos, strik bos. Mantap. Santai bos. Bos, strik bos. Strik bos, langsung strik bos. Lah. Oke, selamat pagi teman-teman. Akhirnya di hari ini kita punya kesempatan buat tes si perahu karet yang kita unboxing kemarin ya. Dan hari ini bersama Bro Rudy. Halo bos. Dan kita udah prepare tadi. Saya udah pasang-pasang semua. Fish finder tentunya. Nanti fish findernya di sini teman-teman. Transducernya di sini. Tangki, mesin, cool box ikan. Bensin cadangan, karena saya pertama kali pakai perahu jadi belum tahu tolak ukur penggunaan BBM-nya, jadi kita bawa terapnya ya, takut ada apa-apa. Oke lah, kali ini kita bakal main sedikit ke jauh teman-teman, mungkin 3-4 mil, karena ini cuaca juga lumayan bagus, semoga bagusnya sampai sore. Oke, kita berangkat, semoga ada hasil. Let's go. Oke, berangkat. Oke, kita lagi cari spot teman-teman. Kita cari tempat buat main jigging. Kita main ultralight jigging. Nih, dengan Daido Emperor yang micro jigging. Reel Osea yang 1000. Dan Metal Jig Exodus Metal Flick yang 20 gram aja teman-teman. Di sini nggak terlalu dalam soalnya cuma 13 meteran. Kita cari spot dulu. Tuh. Rame ikan kecil. Teori ikan besar ikan kecil biasanya selalu berhasil. Hari ini kita coba. Oh, lihat teman-teman. Ikannya. Tuh. Lihat gambar ikannya. Kita tes di sini. Turun dulu. Kita tes. Wih, rame ikan. Ayo dong, strik dong. Ini, oh strik, Bro Rudy, langsung dihajar, kan? Gak lama kan? Bos, strik bos, mantap, santai bos. Saya coba turunkan teman, siapa tahu bisa double strike. Mantap, bos. Langsung strike Bro Rudy besar, naikin dulu lah, naikin dulu. Kita cari poin teman. Bos. Oh, itu dia. Barang sudah kelihatan. Oh, udah mulai color, udah mulai kelihatan. Serok. Golden, Bro. Golden udah kelihatan tuh. Ayo bos, naikin. Oi, golden. Pagi-pagi. Jangan terus, hati-hati. Anu, turun ya. Ah, rendam. Ah, mutar sini. Putar sekali lagi. Sip.
Bosku, mantap. Mantap, lama gak mancing. Pembukaan Bro Rudi. Mantap, Siwas. Golden. Golden Revali, teman-teman. Wih, mantap deh. Ukuran panggang lah. Panggang. Ini pakai Daido ya. Oh. Daido Poseidon. Poseidon sama Osea. Osea 4000. Sip. Mantap. Kita coba lagi. Kita coba lagi, teman-teman. Awal yang baik ya tadi. Kita balik lagi. Udah jauh dari titik spotnya. Pas benar, tidak. Bos, trek bos, trek bos, langsung trek bos. Ay, putus bos, bos. Aduh, langsung putus, teman-teman. Digigit dia, kena gigi tuh. Kena giginya, teman-teman. Makasih gitu deh. Makai calo orang barat nih. Menggerutis. Nah, strik lagi. Oh, strik lagi Bro Rudi. Oh, selar itu, Bos. Kerapu eh. Sunuk eh. Sunuk. Gila bos. Bro Rudi strik terus ban. Sunuk weh. Nah, mati sultan bro. Tuh. Sultan bro. Lihat bos, lihat bos. Sultan bro. Sultan. Keren bos. Keren. Udah 2-0 teman-teman pagi-pagi. Ya, strike. Oke, kena. Strike. Strike pertama saya nih. Kecil nonton. Apa ya? Jarang gigi, bos. Lumayan lah. Pembukaan. Dihajar Bro Rudi saya hari ini. Bayu, bos. Okay, strike lagi, strike kedua. Kerapu pacar, teman. Pacar. Kenapa ikan saya kecil-kecil hari ini? Oh, ini udah terbuka nih. Gali. Langsung strike. Oke, langsung gali. Langsung strike, teman-teman. Ya, lumayan. Ini. Jargi lagi, ganas bos. Rame nih, berarti ganas itu. Kan ini teman, kan ganas. Aduh. Ya bos. Aduh. Oke. Baru 2 jam kita mancing, anginnya tiba-tiba datang. Gelombangnya udah lumayan besar ini. Mantap. Sampai lompat-lompat. Tetap
Oke, kita berlindung dulu teman-teman untuk sementara waktu di sebelah pulau ini ya. Ngeri, anginnya tiba-tiba datang dan gelombang udah lumayan besar. Kita mau berlindung di sini sambil sarapan dulu karena kita belum sarapan dari pagi. Oke. Nah, kita makan dulu teman-teman. Biasalah, ini percobaan pertama ya. Jadi kita masih butuh penyesuaian. Letakin barangnya, duduknya. Ini panjang 4 meter 20. Berdua udah terasa sempit teman-teman. Buat mancing ya, kalau buat apa? Melintas pulau sih bisa lebih. Aduh, aduh, aduh. Udahlah, teman-teman. Trip di hari ini tidak memungkinkan lagi ya untuk dilanjutkan. Cuacanya semakin menggila. Nih, kita drifting aja itu hanyutnya hampir 3 km per jam, teman-teman. Ya, bentar saja spotnya udah lewat. Jadi kita pulang aja lah teman-teman. Kita ke pinggir dulu, oke? Oke, kita udah sampai pinggir teman-teman. Di pinggir aja gelombangnya kayak gini ya. Oh, ini kita susah buat menepi nih. Kita cari cara dulu ya. Ah, ngeri sekali cuacanya teman-teman. Tuh. Oh, awan hitamnya. Badai lagi hari ini. Untung kita udah menepi ya. Gelombangnya luar biasa. Bakalan hujan nih sebentar lagi. Oke lah, kita mau prepare pulang sebelum hujan teman-teman. Untuk hasil hari ini saya kurang beruntung, cuma dapat ikan-ikan kecil tadi. Yang dapat jackpot Bro Rudy dapat Golden Trevally dan Kerapu Sunu tadi. Oke lah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Begitulah cerita kita pertama kali naik perahu karet. Kendala cuaca ya. Mungkin di next trip kita akan ketemu di cuaca yang lebih mantap teman-teman. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya yang akan datang. Bye-bye.